Saudara, Anda mungkin masih ingat dengan lukisan ini yang berjudul Presiden RI tahun 2001, Suhardi. Ya, lukisan yang dibuat tahun 1979 ini telah membawa sang pelukis mendekam di balik penjara. Apa dan siapa sebenarnya sosok pelukis yang satu ini dan bagaimana kemudian karya-karyanya mampu menginspirasi kita semua? Kisi-kisi Budaya edisi kali ini akan membahasnya lebih lanjut bersama saya Wardah Nia. Inilah Kisi-kisi Budaya selengkapnya. Suhardi, nama yang memiliki sepak terjang dalam karya seni lukis selama puluhan tahun ini, selalu bergelut dengan kata keberanian. Berani untuk berkarya, berretorika, bahkan bertarung secara fisik, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan hidupnya. Bahkan keberanian untuk melukis di luar aturan formal turut membentuk lahirnya karya-karya berbau sosial politik yang mengundang kontroversi. Pelukis Hardi yang memiliki nama lengkap R. Suhardi Adi Mariono ini selalu melawan tabu dengan ideologinya tentang kebebasan berkarya seni. Kondisi inilah yang membawa dirinya sempat meringkuk di tahanan pada masa Orde Baru. Hardi ditahan atas tuduhan ide-idenya yang diungkap melalui lukisan Suhardi, Presiden RI 2001 yang dibuat tahun 1979 menimbulkan gejolak di masyarakat. Namun penahanannya mendapat reaksi termasuk dari Wakil Presiden kala itu, Adam Malik. Adam Malik keberatan karena penahanan Suhardi dinilai tidak berdasar dan melanggar hak asasi. Kalau kita bicara mengenai seorang R. Suhardi, tentu kita tidak akan pernah lupa Presiden RI 2001 Suhardi. Sebenarnya apa yang melatar belakangi? Ya kan begini, jadi tahun 74 saya dikeluarkan dari ASRI, kemudian akademi itu, saya udah ngetop itu, jadi dosen-dosennya udah kalah. Jadi dikeluarkan. Kemudian saya mendapat beasiswa dari Nederland atas rekomendasi dari pelukis Bert Hermans. Sampai sekarang Bert Hermans itu masih menjadi ini pencari bakat di Indonesia. Di Nederland 2 tahun. Dari masyarakat represif di Indonesia. Ketika di Nederland saya masuk angin. Saya menjadi seorang radikal. Saya tidak mau masuk supermarket. Karena teman-teman saya orang kiri. Jadi dia bilang, Hardi, kalau kamu masuk supermarket, als jeben masuk supermarket, katanya itu, kamu andainya kapitalis, gitu. Kamu memberikan kekayaan pada orang yang sudah kaya. Lebih baik kamu beli rokok, beli french fries itu, di warung-warung biasa, jangan begitu, gitu. Nah, pikiran yang kekiri-kirian itu, membuat saya juga sangat radikal ketika 2 tahun datang di Indonesia. Saya terpikir Pak Harto kan enggak mau lengser-lengser, terus. Jadi Presiden Seumur Hidup saya bikin dengan karya Presiden Republik Indonesia Suhardi tahun 2001. Saya lukis tahun 7, saya print karya itu tahun 79, saya ditangkap dalam satu pameran tahun 80. Itu yang bikin saya terkenal. Itu juga yang bikin azab. Azabnya artinya karya itu lebih besar dari saya, sehingga seolah-olah Hardi itu tidak melukis selain Presiden 2001 itu. Iya, jadi image-nya orang selalu Presiden 2001. Presiden 2001, dia juga musuh saya itu lukisan itu, karya itu. Nah, ketika reformasi, karya itu baru bebas. Jadi tahun 79 sampai tahun tahun 2000-an lah, rata-rata. Karya itu baru bebas dari tahanan. Sementara pejuang-pejuang anti-orde baru pada waktu itu sudah nyembah-nyembah karya saya karena seorang Sidney Jones yang sekarang pakar teroris itu adalah kolektor saya yang mengoleksi Presiden RI tahun 2001 yang kantornya di New York, yang setiap LSM ke New York harus nyembah dia gitu. Itu karya Hardi ada di sana. Jadi pada waktu era perjuangan melawan Orde Baru itu, saya di mata
pejuang-pejuang anti Orde Baru juga punya harga. Karya Presiden RI 2001 Soehardi yang secara teknis berupa hasil cetak saring pada kertas berukuran 60 x 30 cm itu menjadi begitu fenomenal dan terus membekas di hati para pecinta karya lukis hingga saat ini. Pada saat saya masih belia, saya sudah mengenal nama Pak Hardi lewat karyanya yang sangat fenomenal, yaitu Presiden RI 201. Dan lukisan ini merupakan masterpiece-nya yang menjadi satu ikon yang hampir cantol di semua memori publik karena keberaniannya untuk menggugat suksesi kekuasaan pada masanya. Itu juga salah satu momen yang saya kira sangat dikenang ya, apa yang dilakukan oleh pelukis Hardi dengan menyatakan diri sebagai presiden tahun 2001. Dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya ya, untuk mendobrak satu stagnasi kekuasaan yang begitu panjang ketika itu, sampai kemudian berurusan dengan aparat hukum dan sebagainya. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Hardi itu cukup memberi banyak inspirasi ketika itu kepada banyak orang, bahwa ya kita bisa, setiap orang bisa menjadi pemimpin, setiap orang juga bisa memimpin di Republik ini ya. Itu saya kira pesan yang ingin disampaikan oleh pelukis Hardi. Ilmu pengetahuan pun ada di tayangan televisi. Arahkan anak-anak Anda dalam memilih program. Pilih tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Ingat, keluarga bijak, cermat memilih tayangan televisi. Dari seluruh persada Nusantara, terdapat begitu banyak ragam budaya yang mempesona, yang unik dan yang menarik. Kami hadirkan Pesona Budaya Nusantara. Tidak pernah mati dalam berkarya, meski ada yang mengucilkannya. Hardi tetap dalam kesejatiannya untuk melukis. Tidak mentabukan politik, tidak tabu dengan uang, karena seni lukis baginya harus pula menghidupi ekonomi dan keluarga, namun tetap dengan idealisme yang terukur dan cerdas. Tidak, seni pelukis adalah representasi dari kaum intelektual. Pelukis adalah pejuang. Kemudian tahun 75, saya waktu itu masih mahasiswa, tapi kemudian dikeluarkan ya, saya dari asli Jogja. Kami dengan Jimmy Supangka dari ITB membuat gerakan seni rupa baru Indonesia. Itu tahun 75. Makanya 75, saya bapak seni rupa baru Indonesia. Suka atau tidak suka, Hardi ini adalah bapak seni rupa baru Indonesia. Bersama Jimmy Supangka, Bonyong Muniardi, Harsono. Kira-kira begitu, yang lainnya sudah tidak jadi pelukis lagi atau jadi seni rupawan lagi. Jadi saya pelopor dalam seni rupa baru Indonesia, di mana seni rupa itu tidak menabuhkan politik, involve dengan masalah sosial, kemudian multimedia yang sekarang berkembang sebagai seni lukis kontemporer adalah induknya dari orang seperti Hardi ini. Berbagai periode dalam berkarya telah dilalui Hardi. Kesejatian seni lukis yang tumbuh dari kehendak hati nurani melahirkan karyanya yang berbau keindahan. Hardi kemudian memulai langkah dengan estetika dasar berkarya yang berbeda dengan dahulu saat melukis hal berbau sosial.
Kehidupan pun telah merubahnya. Secara alam, Hardi terus mengikuti gerak zaman dengan pikirannya. Untuk gambar reformasi. Reformasi, ini catatan pas reformasi ini. Jadi tahun 98 saya lukis, ini yang kedua. Yang pertama dibeli seorang kolektor, kolektornya juga kebetulan wafat dalam ukuran yang sama. Ketika reformasi terjadi, banyak akrobat-akrobat politik. Politikus yang berakrobat itu, yang badut itu, badut politik mulai berakrobat. Ya. Pahlawan reformasi sejati adalah mahasiswa Trisakti. Ya. Itu ada burung jumlahnya 20 atau 21, saya lupa. Di mana Pak Harto lengser, burung merpati itu. Karena Pak, karena Allah Ta'ala, ada kaligrafi Allah di matahari kuningnya. Ini tentara yang masih bergulak-gulak, itu polisi yang berbulak, pembakaran-pembakaran, penjaraan dan lain-lainnya. Saya lukiskan semua, mahasiswa nginjek-nginjek patung di DPR, dia naik ke kubu DPR, itu sebenarnya karya ini sebenarnya pantas untuk di Istana Negara. Itu gelandangan mulai banyak. Setelah reformasi, bukan berarti kemiskinan surut, kemiskinan banyak. Apa? Ada periode religi juga di sini. Iya. Apa ini? Selalu campur aduk. Ka'bah ini saya lukis semenjak saya naik haji, tahun 96 saya naik haji, WNA plus ya. WNA plus, harus disebut itu. Berarti kayak orang kaya. Ini sudah saya bikin sekitar 26 barangkali. Jadi setiap saya lukis Ka'bah itu laku. Ini yang lama belum laku-laku ini. Karena saya pasang harga tinggi. Mungkin ada satu yang saya tertarik sekali. Karena saya kebetulan menjadi model ya ini, Om Hardi ya. Bisa dijelaskan, iya. Iya, ini waktu itu saya lukis di televisi, di TVRI. Hasil karyanya yang saya melukis langsung dengan model seorang penyiar TVRI, Wardania. Saya sendiri ya, Om. Iya, Wardania. Terima ini kasih. Dengan pakaian solok. Pakaian gadis solok untuk saya itu suatu hal yang baru. Saya tidak pernah melihat pakaian adat istiadat orang Sumatera. Dan saya lukis itu saya kaget. Jadi saya senang sekali ketika yang satu dilelang disumbangkan 100% untuk gempa Sumbar, saya harus punya itu. Saya melukis dua lagi. Walaupun tidak secara langsung tapi masih hangat hati saya sehingga saya bisa melukis gadis solok untuk memperingati gempa tanggal 30 September di Sumatera Barat tahun 2009 ya. Ada mungkin makna-makna di balik karya ini? Ada, harusnya lukisan ini kan bangunannya miring, tapi saya tidak tega. Jadi cuman bawahnya saja miring, tapi bangunan masih tetap. Jadi itu simbolik bahwa Bundo Kanduang itu dengan rumahnya sebetulnya masih tetap bersemayam di Padang. Dia hanya akan Sumatera Barat, dia hanya berganti baju saja untuk take off lagi seperti halnya Aceh ketika menderita tsunami, dia hanya take off saja. Lukisan Bundo Kanduang ini memang menunjukkan makna yang dalam dari seni lukis, tidak hanya bagi Hardi, namun juga bagi pecinta karya seni lukis. Seni memiliki arti luas, bisa menyuarakan nurani masyarakat, dan seni adalah berbagi dengan sesama. Pada acara di TVRI beberapa waktu yang lalu dalam rangka untuk memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita di ranah Minang yang mengalami musibah gempa bumi, saya ikut partisipasi dan saya kira saya sangat beruntung mendapatkan lukisan dari Mas Hardi yang ketika itu langsung selama 1,5 jam dilukis di depan saya kira tentu jutaan pemirsa TVRI juga, yang saya kira sangat ekspresif dan menandakan satu optimisme horizon kebangkitan Sumatera Barat. Kalau kita lihat dengan bulan yang berwarna merah, semangat ya, kemudian modelnya juga yang saya kira cantik, yang menatap masa depan, yang dengan baju Minang, ya, walaupun di belakangnya ada reruntuhan-reruntuhan akibat gempa, namun saya yakin bahwa masyarakat Minang adalah masyarakat yang sangat independen dan lebih melihat masa depan. Life goes on gitu ya, hidup akan terus berjalan ya. Semua cobaan itu pasti bagian dari satu dinamika hidup kita. Dan ya lukisan ini saya kira akan menjadi satu lukisan yang bersejarah, menandai satu musibah yang begitu besar yang terjadi di Sumatera Barat.
informasi kesehatan? Ya betul, satu-satunya metode penyembuhan penyakit tanpa perlu obat, tanpa jamu, tanpa suntik, tanpa operasi, dan bukan magic dengan alat terapi fisik Gondo seri ke-8, ATFG-8. Selama 1 jam, Anda diterapi mulai ujung kaki sampai kepala, cukup dibantu minum hangat, mandi hangat, dan makan pepaya mengkal, terbukti hampir semua jenis penyakit sembuh cepat, akurat, dan biaya hemat. Saksikan tiap Selasa jam 11 sampai jam 12 di TVRI. Mau coba? Silakan hubungi info cabang di bawah. Masih banyak tontonan di televisi yang baik dan mendidik. Dampingi putra-putri Anda dalam memilih program. Ingat, keluarga bijak, cermat memilih tayangan televisi. Ribuan suku-suku mendiami negeri yang indah ini. Kehidupan suku-suku yang memiliki beraneka ragam adat istiadat, tradisi, dan budaya sungguh menakjubkan. Saksikan kekayaan dan keunikan suku-suku yang ada di Nusantara hanya ada di Suku-suku TVRI. Tidak hanya peka terhadap kehidupan yang dituangkan dalam karya-karyanya, Hardi pun dikenal sangat dekat dengan keluarga. Waktu itu memang ya orang tua juga, kalau seniman dulu identik kurang, ya diterima orang tua memang kurang juga ya. Tetapi ya karena dia bertanggung jawab, dia kebapaan, dia punya karisma tersendiri sehingga ya waktu dulu saya begitu keluar dari SMA segala macam, kuliah, ya lihatnya terpesona aja gitu. Bagaimana dengan image-image lainnya? Bahwa seorang pelukis, seorang seniman sedikit mungkin bisa dibilang tanda kutip lagi nakal, seperti itu. Bagaimana kemudian Tante? Waktu itu ya karena saya masih muda ya dibilang nakal juga saya nakalnya semana sih gitu loh. Tapi kalau kita memang kalau udah serius mau itu ya harus resiko lah. Gitu aja kita harus nauin. Resikonya kalau memang ya udah tau lah senakal-nakalnya seniman kan tergantung orangnya. Om Hardi ini sendiri di mata Tante Susan? Ya dia orangnya yang penting dia bertanggung jawab sama anak-anak, bisa di mata anak-anak juga dia sayang sama keluarga, sayang anak. Walaupun kadang-kadang ya terlalu ngolokin tapi terlalu tegas gitu. Yang penting dia sebagai bapak ya itu bertanggung jawab lah untuk keluarganya. Anak papa tuh orang yang memiliki karakter yang sangat kuat dan kompleks gitu. Jadi kadang untuk banyak orang dia tuh dari luar terkesannya garang gitu, terkesannya kasar, terkesannya kuat gitu. Tapi sebagai anak saya yang ngelihat papa sehari-hari, yang ngelihat papa lucu-lucunya, mengingat papa baik-baiknya. Jadi menurutku aku cukup beruntung lah punya ayah seorang Hardi karena dia banyak mengajarkan banyak hal aja buat aku gitu, dan banyak ngasih aku inspirasi dan kebebasan untuk membentuk pribadiku yang utuh. Jadi gak sekedar dibayang-bayang, oh anaknya Hardi gitu, tapi aku bisa jadi orang yang utuh sendiri gitu. Hidup sebagai pelukis, beragam suka duka dilalui Suhardi. Dihormati orang dari kalangan awam hingga petinggi negara. Namun terkadang keuangan yang kurang mencukupi untuk dapat merealisasikan ide dan sikap kritis dalam berkarya menjadi duka dalam kesehariannya. Meski demikian, Hardi tetap dapat dengan mudah bergaul dan menjalin pertemanan baik dalam lintas disiplin dan sektoral.
Berbagai kalangan pun menjadi pecinta karya pelukis Hardi. Saya lihat sosok seorang pelukis Hardi itu memang luar biasa karena keberanian dan kejujurannya di dalam melukis. Dia begitu bebas mengekspresikan dirinya, mengekspresikan kehidupan keindonesiaan dan kebangsaan di dalam atas kanvasnya. Itu satu pelukis yang luar biasa. Dari kanvas-kanvasnya kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan kebangsaan Indonesia dari zaman ke zaman. Jadi satu memori, satu rekaman kehidupan kebangsaan yang luar biasa besar. Dan dari kanvas-kanvasnya kita bisa mempelajari baik dari orang-orang kecil seperti nelayan, pengemis, sampai ke pejabat. Jadi semua sosok beliau lukis. Dan satu hal yang hebat adalah di tangan pelukis Hardi itu objek bisa menjadi subjek. Gambar atau lukisan ini sendiri apa maknanya dan apa sebenarnya di balik lukisan ini? Ya, lukisan ini merupakan masterpiece-nya Pak Hardi yang dilukis 11 tahun, yaitu dari tahun 97 sampai 2008, 11 tahun. 97, jadi satu tahun sebelum Pak Harto turun tata, dan tahun 08 adalah kepergian Pak Harto. Saya bilang Pak Hardi ini seorang pelukis yang cerdas. Saya bercontoh seperti lukisan ini. Kita semua tahu ada semar, yaitu istilah perwayangan. Kita tahu ada super semar, itu istilah politik. Dan Pak Hardi bisa menciptakan satu kosakata yang luar biasa cerdas, yaitu semar super. Inilah karyanya, semar super. Ini adalah potret diri Pak Hardi, itu dengan dilatari oleh kehidupan yang beliau alami. Jadi ada tentang kebaikan, tentang keburukan, ada tentang militerisme dan lain sebagainya, tentang artifat leluhur dan lain sebagainya. Dan juga pada waktu itu dia mempertanyakan kapan, di sana ada satu kabah, dan mempertanyakan kapan saya bisa ke sini. Dan akhirnya pertanyaan ini dan doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun berikutnya beliau menjadi naik haji. Demikian naik lukisan ini. Sosok Hardi yang lahir di Blitar 26 Mei 1951 ini juga dikenal dekat dengan kalangan politisi. Seperti yang diungkapkan Hardi, dirinya tidak mentabukan politik dan tidak tabu bergaul dengan mereka yang bergelut di dunia politik. Karyanya pun digemari politisi muda inspiratif ini. Saya melihat pelukis Hardi adalah seorang yang sangat unik ya, karena beliau selain seorang pelukis yang tentu saja banyak melahirkan karya-karya, tapi di sisi lain pelukis Hardi adalah juga seorang budayawan, seorang aktivis ya, aktivis kebudayaan yang kadang-kadang juga menyatakan berbagai ekspresi politik ya. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Mas Hardi di dalam bidang kebudayaan di masa lalu banyak sekali ya, termasuk manajemen kesenian, manajemen kebudayaan, dan di masa-masa tahun 70-an, 80-an juga banyak melakukan kritik-kritik sosial. Walaupun kemudian belakangan ada gaya-gaya lukisan yang berubah gitu ya, tetapi saya kira setiap pelukis itu tentu mempunyai satu periodisasi tertentu, di mana ketika itu ada protes sosial, kemudian ada periode di mana menampilkan keindahan Bali, kemudian periode yang sangat realis ya, termasuk yang saya sangat suka adalah juga potret-potret yang cukup realis ya, di mana saya termasuk yang mengoleksi ya sejumlah lukisan dari pelukis Hardi, dan juga macan ya, yang saya kira juga cukup unik.
yang saya kira agak berbeda dengan yang lain karena menampilkan warna-warna yang sangat hidup, yang sangat colorful gitu. Ya, saya termasuk yang sangat mengagumi lukisan-lukisan Raden Saleh ya, meskipun tentu sangat langka dan sangat jarang. Tapi Raden Saleh ya saya kira adalah godfather-nya pelukis Indonesia yang merintis lukisan Indonesia. Semua orang tahu siapa Raden Saleh Sharif Bastaman. Dan saya secara khusus meminta kepada pelukis Hardi, saya ambil gambar dari buku-buku tua, satu potret yang cukup realis, yang cukup jelas gitu. Kemudian saya minta Mas Hardi untuk bagaimana melukis ini ke dalam satu kanvas yang tadinya hitam putih menjadi berwarna, dan beliau saya kira melukiskannya itu dengan juga sepenuh hati, bahkan melakukan research untuk bagaimana warna-warna bintang-bintang dan sebagainya yang ada di pakaian Raden Saleh. Jadi saya kira lukisan Raden Saleh ini ya salah satu lukisan juga yang cukup langka dibuat karena tidak terlalu banyak orang melukis Raden Saleh. Kalau Avandi banyak melukis potret diri dan juga banyak orang melukis Avandi, tapi Raden Saleh saya kira tidak terlalu banyak dilukis oleh para pelukis kita sendiri. Saya kira lukisan Hardi tentang Raden Saleh ini satu lukisan yang bagi saya juga cukup favorit ya, makanya saya simpan di sini supaya bisa menikmatinya. Dibuat tahun berapa itu, Bang? Baru-baru ini, tahun ini. Dari berbagai karyanya, R. Suhardi semakin matang sebagai seniman. Pelukis Hardi menjadi gumpalan yang tidak akan pernah berhenti menggelinding dan memberi manfaat bagi kehidupan. Saudara, satu bentuk karya seni lukis mampu memberikan gambaran yang merekam berbagai peristiwa sejarah kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Dan tentunya di tangan sosok pelukis yang memiliki keberanian, kita berharap mampu memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Ya, kita akhiri Kisi-Kisi Budaya kali ini. Saya Wardahnia undur diri. Terima kasih. Salam Kisi-Kisi Budaya.